Hujan yang mengguyur Kota Medan dan sekitarnya Selasa 27 Agustus 2024 siang hingga petang membuat sebagian besar kawasan terendam. Luapan banjir kiriman dari hulu sejumlah sungai yang membelah Kota Medan membuat sarana dan prasarana turut terendam. Selain menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, permukaan luapan air juga memasuki rumah warga. Rendaman akibat luapan sungai memang bagai langganan di musim penghujan. Rekaman video amatir mengabadikan luapan sungai di kawasan Sei Putih, Sei Selayang, Sei Sikambing, Sei Babura, dan Sei Deli. Warga yang menjadi korban meluapnya sejumlah sungai harus bergegas mengamankan barang-barang rumah mereka ke tempat lain agar tidak terendam. Informasi dihimpun media delegasi akibat genangan, kawasan stasiun kereta api Medan mengalami kemacetan parah. Air memasuki rumah warga di kawasan Medan Baru, kawasan Jalan Jamin Ginting, kawasan Jalan Pancing, dan lain-lain. Kemacetan mulai terurai normal pada malam hari. Media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Masuk ya. Masuk ke rumah. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.